guys, balik lagi di Epic Level Box. Film-film action tentu saja tidak akan terlepas dari aksi-aksi pertarungan di dalamnya. Ada cukup banyak seni bela diri yang ditampilkan di dalam film action, tapi salah satu yang paling populer adalah teknik bela diri khas Cina, yaitu kungfu. Nah, buat kalian yang mencari film-film action terbaru dengan aksi-aksi kungfu di dalamnya, khusus di video kali ini, Epic Level Box sudah merangkum rekomendasi 6 film action kungfu terbaru yang wajib kalian tonton di tahun 2023 ini. Apa saja ke-6 film itu? Berikut daftarnya untuk kalian. 1. Sakra. Menjadi film action kungfu paling baru yang rilis di awal tahun 2023 ini. Sakra berkisah tentang seorang pendekar kungfu bernama Qiao Feng yang karena kemampuan serta ilmu kungfunya yang legendaris, ia pun sangat disegani. Yang suatu hari karena dituduh membunuh seseorang dan juga gurunya, hidupnya pun berubah. Ia terpaksa harus melakukan petualangan untuk mencari fakta demi memulihkan nama baiknya. Dapatkah Qiao Feng menemukan pelaku sebenarnya? Diadaptasi dari sebuah novel yang terbit di tahun 1963. Diperankan oleh Donnie Yen, aksi-aksi pertarungan Qiao Feng dalam membantai musuh-musuhnya di film ini akan terasa sangat epic. 2. New Kung Fu Cult Master 1. Nah, buat kalian yang mencari film kungfu dengan tema perebutan benda pusaka legendaris, film ini adalah salah satunya. Tayang di tahun 2022, film kungfu ini yang diadaptasi dari sebuah novel populer ini berkisah tentang sebuah keluarga yaitu Zhang Chusen, istrinya Yin Susu, dan putra tunggal mereka yaitu Zhang Wuji. Demi melanjutkan hidup, keluarga kecil ini harus melakukan perjalanan ke Pantai Budang. Tapi ternyata kedatangan mereka ke pantai tersebut justru membawa banyak masalah. Karena dianggap mengetahui keberadaan Xie Sun, sang pemilik terakhir dari golok naga legendaris, mereka justru dikejar-kejar oleh banyak pendekar bela diri yang sedang mencari benda pusaka tersebut. Dapatkah mereka selamat? Aksi-aksi pertarungan khas kungfu dengan efek CGI memikat akan tersaji di sepanjang film ini loh. 3. IP Man The Awakening. Rilis di tahun 2022, tak lagi dibintangi oleh Donnie Yen sebagai IP Man. Kali ini sosok IP Man dibintangi oleh aktor muda yang bernama Miao Xie. Yang dimana kisahnya di film ini bermula ketika Master IP sedang melakukan perjalanan barunya ke wilayah Hong Kong. Baru menginjakan kaki di Hong Kong, IP Man justru terlibat dalam masalah ketika aksinya untuk menghentikan aksi-aksi penculikan justru membuatnya harus berhadapan dengan geng penjahat yang menguasai kota Hong Kong. Berdurasi 1 jam 20 menit. IP Man kini terancam bahaya karena sindikat penculikan tersebut kini menganggap IP Man sebagai ancaman yang dapat merusak bisnis mereka. 4. Mortal Kombat. Buat kalian, para generasi tahun 90-an pasti sudah tidak asing lagi dengan sebuah game fighting dengan judul Mortal Kombat. Ya, film ini adalah film yang diadaptasi dari sebuah game Mortal Kombat tersebut, di mana akan ada banyak karakter dengan kemampuan bela diri yang terlihat berbahaya. Fokus film ini sendiri akan berkisah tentang seorang petarung MMA yang bernama Cole Young, yang sejak lahir ia tidak mengetahui mengapa ada tanda seperti luka bakar berbentuk naga di dadanya. Bahkan ia sangat heran ketika seorang ninja misterius bernama Sub-Zero muncul dan coba membunuhnya. Pertemuannya dengan Sonya Blade akhirnya mengungkap asal-usul Cole serta arti luka bakar berbentuk naga tersebut. Tidak hanya dibawa ke kuil Lord Raiden, di mana dewa pelindung bumi berada, Cole pun harus mengikuti pertarungan hidup mati dalam turnamen yang bernama Mortal Kombat. Dipenuhi pertarungan brutal serta efek fantasi di dalamnya, film ini juga tidak boleh kalian lewatkan. 5. Everything Everywhere All at Once.
Everything Everywhere All at Once adalah film action fantasi yang berhasil mendapatkan 7 penghargaan di Film Independent Spirit Awards. Tak hanya itu saja, film ini juga berhasil mendapatkan kesuksesan komersial yang sangat fantastis di awal perilisannya. Film ini sendiri akan berpusat pada seorang wanita imigran asal Cina bernama Evelyn Kwan Wang yang tinggal bersama seluruh keluarganya di wilayah Amerika. Tapi entah apa yang terjadi, satu persatu masalah dalam keluarganya berdatangan. Namun yang membuat Evelyn terkejut adalah saat ia mengetahui fakta tentang adanya dunia lain yang disebut multiverse. Disinilah petualangan Evelyn dimulai. Ia harus melompat dari satu universe ke universe lain untuk menyelamatkan dimensi. Menampilkan aksi-aksi pertarungan khas kungfu yang tidak seperti film kungfu pada umumnya. Film ini juga seru untuk ditonton. 6. The Yin Yang Master, Dream of Eternity. Dan menjadi film action kungfu penutup di video ini. Masih mengusung genre action fantasy, The Yin Yang Master, Dream of Eternity adalah salah satu film kungfu paling populer yang ada di Netflix. Diadaptasi juga dari sebuah novel populer. Filmnya akan mengisahkan mengenai usaha 4 master dari 4 wilayah yang dikumpulkan di kota kekaisaran guna menghadapi dan menghalau serangan ular raksasa yang coba menghancurkan seluruh kota. Tugas tersebut cukup berat karena yang mereka hadapi adalah hasrat dan juga kebencian manusia. Namun belum sempat memulai, salah satu master terbunuh secara misterius. Kecurigaan pun muncul di antara mereka. Itulah rekomendasi 6 film action kungfu terbaru versi Epic Level Box yang wajib kalian tonton. Menurut kalian, mana nih yang paling seru buat ditonton? Well, terima kasih sudah menonton video ini. See you guys, bye!